ada kendala yang berarti dari laporan yang saya terima. Saya konfirmasi tadi satu persatu ke PPK-nya, alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Begitupun dengan yang kemarin dari TPS-TPS yang ada, itu kita menerima laporan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Hingga pukul 11 ini sudah berapa persen proses? Kalau itu kita belum dapat datanya. Kita belum dapat datanya. Cuman kita berharap ini bisa selesai dalam 2 hari. Oh, 2 hari kasih waktunya. Iya, 2 hari. Sampai tanggal 11-12. Habis itu baru rekapitulasi tingkat kota. Iya. Tingkat kota rencana kita laksanakan tanggal 15. Nah, mungkin kita khawatirkan kalau misalnya barat ini molor sampai tanggal 13, kita prepare-nya di tingkat kabupaten kota tanggal 14, tanggal 15 kita pleno. Oh, anu ya, ini paling banyak ya? Iya, barat ini paling banyak. Berapa TPS di barat? Di TPS itu 157 ya, kalau nggak salah. Itu barat aja? Iya, sekitar 157. Berarti bisa diperkirakan ini nanti paling lama ya di barat mungkin ya. Nah, kalau per kecamatan Pak ada datanya nggak? Mungkin timur berapa? Ada datanya. Kalau yang pastinya yang paling sedikit itu utara, cuma ada 50 TPS. Jarak keseluruhan kan 426. Jadi rekapitulasi ini? Rekapitulasi ini setiap kota kita buka. Yang dilihat apa aja? C1 planonya ya? C1 plano. Bukan surat suaranya lagi yang dibuka. Nah, sudah ya. Sebenarnya kalau untuk kalau tadi misalnya Sirekap webnya berjalan normal tanpa membuka kotak suara pun sebenarnya bisa. Karena di Sirekap web itu muncul C1. Fotonya itu, tampilannya itu muncul. Jadi kalau misalnya enggak sempat kita buka kotak sebenarnya bisa. Kalau tapi di aturannya sih memang untuk buka kotak. Pak, ini yang dicek apa sih? C1 ini yang dicek itu apa? Jumlahnya atau? Semua. Apa termasuk apa? Apa? Jumlah pemilih, jumlah pengguna pemilih, surat suara tidak sah, surat suara sah. Semua data yang ada ya kita lakukan pembacaan. Sama tingkat partisipasinya juga nanti bisa ya diakumulasikan dari sini. Ya. Untuk akumulasi nanti kan mudah-mudahan ini bisa selesai secepatnya. Kita sih melaksanakan Excel juga, melaksanakan input Excel sebentar cepat. Saya belum cek juga berapa kelurahan, sudah ada satu kelurahan atau dua kelurahan sudah selesai. Karena dari tadi pagi kan sudah 2 jam. Pak, ini kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.